Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bersama-sama nyuwun ngapura karo Gusti Allah. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Gusti Allah kula nyuwun ngapura. Gusti Allah kula nyuwun ngapura. Segadaing dosa kula lan dosane tiang sepuh kali kula. Boten wonten ingkang saged ngapura. Boten wonten ingkang saged ngapura. Kejawi ingkang maha mulya kang ratoni segabing poro ratu. Iyo iku Allah asmani. Iyo iku Allah asmani. Gang sifat dan sifat rahman. Gang sifat dan sifat rahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Gusti Allah kula nyuwun ngapura. Gusti Allah kula nyuwun ngapura. Segadaing dosa kula lan dosane tiang sepuh kali kula.
Boten wonten ingkang saged ngapura. Boten wonten ingkang saged ngapura. Kejawi ingkang maha mulya kang ratoni segabing para ratu. Iya iku Allah asmani. Iya iku Allah asmani kang sifatan sifat rahman, kang sifatan sifat rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Inna allaha ghafurur rahim. Sekali lagi, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Inna allaha ghafurur rahim. Gusti Allah kula nyuwun ngapura. Gusti Allah kula nyuwun ngapura. Sekadaing dosa kula lan dosane tiyang sepuh kalih kula. Boten wonten ingkang saged ngapura. Boten wonten ingkang saged ngapura. Kejawi ingkang maha mulya kang sifat kang ratoni segabing para ratu. Iya iku Allah asmani. Iya iku Allah asmani kang sifatan sifat rahman, sifatan sifat rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Inna allaha
kuncine lawang suwarga. Ora ono lafat liyom la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, kuncine lawang suwarga. Ora ono lafad liya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kuncine lawang suwarga. Ora ono lafat liyam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Allahumma hawalina wala alayna. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sedulur-sedulur semua yang terhormat, yang kami banggakan, sedulur-sedulur yang kami ta'zimi, dan semua santri yang kami cintai, alhamdulillahirabbil alamin daludigi kita dikempalakan kali Allah dalam satu majlis tahaddus bin nikmah, majlis tasyakur ingkang kasebat wonten ing belakang niki nggih wonten wingking kula niki ada apa itu terusana khutbil kubro atau apapun namanya. Kalau saya boleh pinjem bahasa yang selalu terdengar, karena kebetulan Yun Wangabunden, semoga apa yang saya sampaikan ini tidak menjadi takabur dalam kehidupan saya. Napa ingkang kula aturaken menika mugi tidak menjadikan kesombongan dalam diri kula, tidak menjadikan sesuatu riak apapun namanya. Kula niku sakyektosipun paling ajrih ketika harus menyampaikan hal-hal yang sedemikian rupa niki. Karena saya mengingat bahwa kula niku namung al-faqir, al-jahil, al-muftakir, daiman tula hayat ila auni rabbi dzil jalali wal ikram. Kula niki bocah desing-desik dering sakit nopo-nopo. Saya ini bocah yang belum tahu apa-apa tentang agama. Terima kasih. Duk. Jadi bocah anggun setiap ada acara pengawalnya pasti perempuan cantik semuanya, nggih.
Dan mereka berseragam hitam-hitam. Dan insya Allah, nyuwun pangapunten sedulur-sedulur saking sederek-sederek terdekat Karangasem, bilih ada satu hal yang insya Allah, bilih selawat jalanan Padang Rembulan ini, nanti akan ada undangan di Suriname, di Belanda. Ya. Jadi kita tidak tahu lah itu semuanya, tentu Allah yang mengaturnya. Allah yang mengaturnya sekali lagi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya ulang, di mata saya malam ini ada sederek kawula, Mas Mariono, ada Mas Jadi, ada Mas Nur, dan ada Mas Fathur Rahman, ada semuanya, ada Mas Tardi, dan ada Pak Haji Saifuddin mungkin di dalamnya. Kula matur nuwun sangat atas kehadiran dan kerawuhan panjenengan itu. Juga kepada sahabat-sahabat kami yang sangat kami cintai, santri-santri selawat dalanan Padang Rembulan yang kami banggakan. Bahwa nyun pangapunten kenapa dalu niki ada acara khataman apa namanya kubro. Saya tadi matur dengan beliau yang mewakili Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek. Memang saya minta beliau duduk di depan panggung mendampingi saya. Karena kebetulan biasanya Pak Dan Ramil sendiri yang mengawal saya ini. Dalu niki kula niku hanya tangisan yang ada sebenarnya. Saya hanya bisa menangis di hadapan Allah. Nitik kula niku dereng paham. Kula niku belum mengerti apa itu huruf alif, ba, ta. Saya belum memahami apa huruf alif, ba, ta, sa, dan yang lain itu. Tapi kemudian kula ewangi ora ketang setiap saya belajar ngaji alif ba ta itu pasti tetesan air mata yang selalu keluar. Karena memang saya merasa bahwa masih terlalu jauh lagi. Terlalu jauh dari nilai kebenaran. Terlalu jauh banget kula niku dari nilai-nilai yang baik. Sehingga dalam sering saya sampaikan di majelis dimanapun, termasuk tadi malam saya harus belajar ngaos diundang oleh keluarga besar Pondok Pesantren Al Anwar itu. Saya katakan kepada mereka, kula niku hakikatipun dereng pantas untuk menyandang gelar, apalagi gelar-gelar yang lain. Kula niku secara pribadi raosipun ketika ada orang memanggil saya dengan sebutan-sebutan yang menurut ukuran kacamata kami secara pribadi niki belum saatnya sebenarnya. Maka kadang-kadang mohon maaf, kuping kula niku kadang-kadang sok ngerasa kepingin rada ora patek krungu ketika mendengar ada orang memanggil saya dengan sebutan kiai lah misalnya. Karena emang potongan-potongan orang semacam saya ini tidak ada sama sekali. Potongan untuk jadi kiai itu tidak ada. Saya sadari itu. Jadi ketika ada orang memanggil saya dengan sebutan kiai, pura-pura saya tidak mendengar itu. Ada orang yang kemudian memanggil saya misalnya dengan sebutan-sebutan selain dari kiai. Misalnya dengan sebutan Gus. Saya lebih merasa malu sekali. Karena emang Gus itu mestinya bukan potongan kados kula ngeten iki. Ya Gus itu ukurannya sudah sedemikian alim, sudah sedemikian hebat, sudah sedemikian
ukuran-ukuran untuk kesana. Jadi tadi malam pada saat saya harus belajar di hadapan lembaga pendidikan pondok pesantren Al-Anwar itu, saya katakan, mulai malam ini, kalau ada yang mau memakai gelar Gus, pakai itu. Kalau ada yang kepingin jadi kiai, ambil itu embel-embel kiai yang melekat. Selama ini banyak orang memanggil saya dengan sebutan itu. Ambil dan kemudian pakai saja. Saya akan lebih merasa bangga banget ketika orang menyebut saya sebagai BA atau bocah angon aja. Kula luweh legowo. Ati kula niku lebih ikhlas ketika saya mendengar ada orang memanggil saya dengan sebutan BA. Dimanapun Anda bertemu dengan BA, panggil saja bocah angon. Karena ukuran buat saya saiz untuk menjadi orang yang dipanggil Gus itu. Wah, orangnya sudah harus menjadi keteladanan banyak orang. Ceramahnya hebat. Mungkin maaf, misuwe ya ape. Mungkinlah ya. Sekarang ini saya kan memang orang kiai, ngaku-ngaku kiai. Orang Gus, sedemikian masifnya mereka memanggil dirinya dengan sebutan Gus misalnya. Untuk itu sekali lagi bahwa kulo secara pribadi estu-estu merasa belum saatnya untuk dipanggil dengan panggilan-panggilan singkatus-singkatan menikah. Mana yang lain, Duk? Lina, ayo sini dong. Itu, diwangnya dibantu ya. Nah. Ya. Oke. Kulo niku hanya sahabat-sahabatnya teman-teman Kia itu. Teman-teman Banser. Dan saya bukan siapa-siapa. Jadi Jun Bang Abu dan Mas Mariono, Mas Jadi dan semuanya. Pramilo kalau bawa acara di awal kalau awad atau awali dengan istighfar ini ku maksudnya pun kalau jaluk ngapura warga Gusti Allah. Kalau Jun Bang Abu dan kali Gusti Allah ini. Jadi kalau saya harus boleh berbicara, senauso setiap saya membuka lembaran kitab dengan para santri ini, pasti tetesan air mata yang ada ini. Entah sedemikian rupa perjalanan bocah angon bersama para santri ini. Ini ya mungkin kalau kita berbicara jujur lah. Bisnauso arani wis khatam begitu. Tapi kula secara pribadi tering sakit memahami apa yang saya baca itu. Ya. Oh, Mas Prayit, saya berharap naik ke panggung Mas Prayit. Ayo Mas Nur. Munggah ning panggung, Mas Lurah munggah ning panggung. Mas Prayit langsung aja naik bersama Mas Nur Hadi, kepala desa. Ya. Mas Prayit ini kepala kantor koperasi Pemda Kabupaten Pacitan, cuman beliau juga nggih. Okay. Alhamdulillah Mas Lurah hatur nuwun. Oke, okay, ya. Mas Prayit ini sekali lagi sebagai kepala kantor koperasi Kabupaten Pacitan, cuman beliau juga bergabung bersama teman-teman yang berbaju hitam yang selalu saya panggil dengan garangan itu. Jadi dengan sebutan garangan itu karena mangane okeh-okeh. Ya Allah ya Rabb, terima kasih sekali.
Jadi niki kula mboten badhe ngomong kathah. Yang jelas kula namung mengucapkan terima kasih kerawuhan panjenengan Mas Nur Hadi gelem teko alhamdulillah. Nggih. Agung, Agung, kalau Anda mau ngambil gambar itu ambil ya, yang mereka yang sing ayu-ayu jubun ya. Ini KIA dari IT, karena di SDBR itu ada bagian-bagian ya, ada IT, ada tim kesehatan, ada SDBR sendiri, ada KIA. KIA itu artinya Qismul Amni sebenarnya dalam bahasa Lughatil Arabi. Mas Dika kalau ambil ya, sekali lagi ambil boleh aja ke sana kemari ya. Ini namanya Dika ya. Saya kenalkan, coba Anda Dika ke sini dong. Nah, ini saya kenalkan, ini IT. Anda Dika coba menghadap ke sana dengan berdiri ya. Anda menghadap ke sana mental dong. Bagi yang mau meminang saya persilakan ya. Tapi harus lewat saya gitu. Jadi saya lagi ke sana. Ya, saya perkenalkan ini. Kalau Kias yang cewek itu ada Mbak Besti yang tinggi besar itu Mbak Besti. Kemudian ada Lina, ada Mbak Retno yang sekaligus beliau juga seorang bidan desa yang bergabung bersama kami. Okay. Terima kasih sekali. Jadi setuju niku semua mereka. Ini kalau yang di sana nyuwun pangapunten yang pakai kalung itu juragan sate. Oke, terima kasih Mas Kotik. Terima kasih sekali. Dan yang lebih lagi bahwa yang punya sound system Apollo Production ini Mas Yudi, mana Mas Yudi ini? Terima kasih sekali Mas Yudi. Beliau juga santri Selawat Dananan Padang Rembulan. Ya, kita doakan semoga Mas Yudi bersama Apollo Production ini selalu istiqomah. Selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya. Oke. Okay. Semua yang terhormat, menyingkat waktu bahwa kami harus menyampaikan insya Allah Mas Jadi atau mungkin Mas Mariono, Pak Haji Syaifuddin yang mungkin rawuh. Kalau sekali lagi terima kasih. Bahwa saya laporkan menurut catatan yang ada, Bu Cahangon ini selama perjalanan 1 tahun sehingga anak-anak menyebut dengan bahasa kubro ini, kalau sakit menghatamkan kurang lebih 60 atau 86 kitab di tahun ini. Ya tapi sekali lagi bahwa kulo belajar ngaji itu ya nangis saestu, maksud kulo jadi ngerti alibata. Kulo belum memahami apapun. Dan ini nanti sekali lagi mbak-mbak yang mau membaca Al-Quran ini juga Qori SDBR Tulen yang kemarin menjuarai tingkat remaja Kabupaten Pacitan. Dan sebenarnya SDBR juga punya sinden atau penyanyi yang hari ini tidak sengaja saya tidak panggil dia. Zul datang tidak Zul? Tidak datang. Namanya Zulaiha. Secantik namanya itu ya. Cuman tidak datang. Yang tidak datang nanti mungkin akan diwakili oleh yang lain untuk menyanyikan sebuah lagu nanti. Oke. Okay. Mas Kotik coba yang bisa nyanyi lagu Tatu siapa ya, coba dicari itu ya.
Oke. Ini Halim yang bisa nyanyi, Halim bisa nyanyi tatu itu bisa dia. Ya, mbak-mbak semuanya, mas-mas santri semuanya. Kalau saya dalam membaca kitab banyak salah, itu karena kebodohan bocah hangun. Kulo nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kata hipun. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa dan kulo mboten saged matur apa-apa. Kecuali alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Atau nanti saya berharap santri ada yang bisa nyanyi lagu tatu. Saya berharap yang nyanyi di sini nanti Amna ya. Amna bisa ya. Amna bisa ya. Pokoknya harus ada yang mewakili. Atau mungkin Nazil, bisa Nazil. Nazil bisa. Ini mana Nazil, mana Nazil, mana Nazil, mana Nazil. Oke, tetap ada yang mewakili nanti. Tolong nanti Yusuf, teman-teman setelah selesai acara langsung okay. Saking kawula nyuwun pangapunten, mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekali lagi semoga dengan khatam kitab-kitab kalawau menjadikan bocah angon semakin mengerti dan semakin memahami bahwa bocah angon masih terlalu banyak dosa terhadap Allah Ta'ala. Nggih. Nyuwun pangapunten, terima kasih sekali tonggo-tonggo teparo ingkang dipun aturi kali lare-lare supados panjalin kerson, dunga agen dumateng konco-konco, santri ugin dunga agen dumateng bucahangon, maturun sangat terapahipun banjir dengan semuanya. Okay. Sangking kawulo barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik balidaya walafu minkum, ihdinas syaratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya ya, sebelum acara semuanya dimulai, untuk lebih memberikan semangat, semarak, suasana malam hari ini, tolong anak-anak kami yang tercinta dan Nahrawi untuk menyiapkan semua anggotanya di depan panggung untuk yel-yel yalal waton yang kompak nanti, coba diiringi dengan sebuah musik alunan. Ayo Yusuf, teman-teman musisi Nahdoh Adarmasi yang akan menampilkan apa yang bisa dilakukan. Ayo, sambil menunggu dan Rawi coba siapkan semuanya. Dan teman-teman Kia semuanya juga ikut tampil bagaimana biasa. Dan saya berharap tolong yang terhormat, sahabat dancer semua merapat. Ayo. Kita jel-jel. Yuk semuanya teman-teman Banzer yang malam Banzer hari ini. Banzer dan Kia. Oke. Cepat merapat. Semuanya aja Banzer dan Kia merapat. Baik Kia yang cowok ataupun yang cewek ya. Semuanya aja. Dan saya berharap yang terhormat Mas Prayit sebagai anggota Kia juga turun ke panggung. Atau turun dari panggung nanti. Oke. Ayo semuanya. Ayo. Ayo Mas. Mohon. Sahabat dancer, ayo dancer semuanya, oke. Okay. Untuk merapat, kita mulai jal-jal. Ayo baris ke barat, berbaris ke barat. Ayo, saya berharap semuanya. Teman Banzer dan Kia. Ayo teman Kia, ayo semuanya. Ayo,
Ayo Mbak Lilis, Mbak Besti semuanya. Ayo semuanya Mbak Reno dan semuanya. Ayo Bu Cari, ayo Bu Bunder semuanya. Ayo DVV, ayo DVV, yuk semuanya ikut. Ah, ini Mas Prajit baru turun dari panggung. Piye? Oh, tiba ya. Oke loh. Persiapkan sing penak le. Yang semarak kayak SDPR itu musiknya ya. Ayo Mas Bud, terima kasih sekali ya. Terima kasih malam Mas Bud. Ayo menunggu aba-aba dari komandan. Ayo tepuk tangan dulu dong, kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman Kia dan Banser yang selalu bersama-sama ini. Ini acara SDPR di mana-mana seperti ini. Dua saf, ayo dua baris. Ayo semuanya. Oke, ayo Mas Koko, siap. Ayo Mas Susilo juga siap semuanya. Ayo Mas Agung. Bansernya, oke ke depan, oke. Kullu may yahdika yawma dhafiq ayya ka imama. Kullu may yahdika yawma dhafiq ayya ka imama. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hukul watan minal iman. Wa la tabu minal iman, inatu alal watan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hukul watan minal iman. Wa la tabu minal iman, inatu alal watan. Indonesia tirani, anta ulwanul fatana. Kullu mayyahika yawma tabihaya wa imama. Kullu mayyahika yawma tabihaya wa imama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku. Jangan halangkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku. Jangan halangkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku. Negeriku, engkau pati martabatku. Siapa datang mengancamku, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancamku, kan binasa di bawah durimu. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hukul watan minal iman. Wa la takun minal iman, innatu alal watan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hukul watan minal iman. Wa la takun minal iman, innatu Indonesia tiradi, anta ulwanul fatana. Kullu mayyahdika yawma tabihayal wa imama. Kullu mayyahdika yawma tabihayal wa imama. Lala hati wahai tanah airku,
cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku, bangkitlah bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku, bangkitlah bangsaku. Siapa datang mengajakmu bagi nasa di bawah dirimu? Siapa datang mengajakmu bagi nasa di bawah dirimu? Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba serbu, kita kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban, demi agama ku rela berkorban. Maju ayo, maju ayo, terus maju, singkirkan dia, 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 ringkislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansar serbaguna, berada di sini, teruslah perjuangan demi agama, ku rela berkorban, demi agama ku rela berkorban. Maju ayo, maju ayo, terus maju, singkirkan dia, 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 ringkislah habis mereka. Asar berbangguna, di mana engkau berada di sini, teruskan perjuangan demi agama, ku rela berkorban, demi agama, ku rela berkorban. Jumbera reka, arena majeng jeng. Jumbera reka, arena majeng jeng. Majeng jeng ibirikiti, majeng jeng ibirikiti. Jumbera reka, are baba jeng jeng. Jumbera reka, are baba jeng jeng. Ma jeng jeng ibirikiti. Jeng jeng ibirikiti, ibirikiti. Inilah kau Banser yang jaya, Banser yang berkasa. Inilah kau Banser yang jaya, Banser yang berkasa. Kau Banser yang paling jaya, NU pemiliknya. Banser yang paling jaya, NU pemiliknya. Jumbera reka, arema jeng jeng. Jumbera reka, arema jeng jeng. Ma jeng jeng ibirikiti, ibirikiti.
Mamba jajari birgiti birgiti. Inilah kok bazar yang jaya, bazar yang berkasa. Inilah kok bazar yang jaya, bazar yang berkasa. Kok bazar yang paling jaya, ulama miliknya. Kok bazar yang paling kaya, ulama miliknya. Jumera reka, arema majenje. Jumera reka, arema majenje. Majenje, berikiti. Majenje, berikiti.